Buat Sam, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal belajar membaca. Mantap sekali gitu kan, karena di ini adalah channel edukasi. Enggak ya, oke, di sini kita bakal membaca. Ini dia judulnya, 10 chat lucu driver ojek online dan penumpang bikin nyengir. Oke, mari kita buktikan ya kan, apakah gue bakal nyengir atau tidak. Nah, oke, langsung saja di sini apa nih, bicara soal ojek online. Memang nggak habisnya, mulai bacot ya itu itu awal-awalnya saja. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama adalah jomblo sama jomblo nggak mau jadian aja nih. Waduh, ini kenapa nih ya? Kita lihat ya. Tunggu ya kak, nunggu hujan reda ya. Oke, ini kata drivernya. Ini berarti dari drivernya ini ya, yang hijau driver ya kan? Iya mas, saya buru-buru. Ya mas, saya buru-buru. Katanya kata si Nia. Kok ada namanya, ya kan? Ada, oh ya mungkin ada namanya. Gua nggak tahu ya. Gua bukan driver, jadi gua nggak tahu itu ada namanya. Langsung kayak gitu ya. Saya nggak mau hujan-hujanan mbak. Kan saya bayar mas. Lah, masalahnya saya jomblo, mbak. Hei! Tolong! Dari mana hubungannya, gitu kan? Lah, hubungannya apa, gitu kan? Bener nih jawabannya nih. Takutnya kehujanan, nanti saya sakit. Nggak ada yang kasih perhatian, mbak. Waduh, betul juga jomblo ini memang ya. Oh, pantesan tadi judulnya jomblo sama jomblo ya. Tragis, saya juga jomblo. Tapi kuat menerima kenyataan. Nggak cengeng kayak situ, mas. Oke, ini dari segi mana lucunya nih ya? Dari segi mana lucunya? Ini sangat crispy, krenyes. Nggak ada lucunya ya. Mana lucunya? Gitu loh. Oke, yang kedua ini judulnya adalah mending situs udah dapat satu. Di luar sana banyak yang belum juga dapat. Nah, itu ya. Ini kok ngenes semua ya? Ini chatnya. Di gereja HKBP, Pak. Tolong jemput pacar saya namanya Angel. Ya, bang. Saya tikung dah. masnya bercanda aja. Jangan mas, saya dapat satu aja susah banget. Waduh, betul juga. Selesai ya dapat satu yang cocok, apalagi yang cocok gitu ya. Gak bisa gitu kan ditikung-tikung nih mas drivernya bacot ya. Sekali lagi, di mana lucunya men? Ayolah. Yap mbak. Oh, oke, judulnya nomor 3 ya. Oke, sedang pedesnya. Oke, pedesnya sedang aja gitu kan. Hati-hati di jalan. Yang di hati jangan jalan-jalan. Iya. Nah, ini baru ya kan. Lumayan lah bikin nyengir gitu kan. Siap bos Q. Oke, nah ini lumayan nih. Lumayan ada nyengir-nyengirnya gitu kan. Anak siapa? Nomor 4 ya, anak siapa nih? Anak siapa? MBG Embang. Embang. Apa Embang? Saya nggak bawa matik mau. Matik. Saya nggak bawa matic mau. Loh, masalahnya apa? Ya, apa matic? Takut risih. Nggak apa-apa ya. Saya nggak bawa matic. Takutnya mbak bawa anak. Oh, motornya nggak matic ya. Jadi, risih jadinya. Risih kenapa? Pak, saya jomblo, pak. Tolong jangan ketungit anakku. Saya jomblo sekarang. Ya, ditunggu ya. Bunuh saya aja, bang. Iya, ini customernya warna hijau ya. Iya, betul. Ini padahal si drivernya itu dia perhatian gitu ya. Jadi dia nggak mau penumpang itu nanti kalau bawa anak kan sulit. Kalau dia nggak bawa motor matic, nah sulit jadinya bawa orang bertiga. Padahal nggak boleh bertiga. Juga kalau bawa anak kayaknya boleh. Oke, chat nomor 5 di sini ya. Bunga ya. Ini di apartemen mana ya? Iya, tolong jemput saya. Saya udah nggak tahan sama suami saya, kerjanya cuma judi doang, nggak mikirin apa istri lagi hamil. Emang dia kira biaya lahiran murah apa? Ntar saya ke Polo Gebang, mas. Saya mau pulang aja ke Tegal. Saya nggak kuat di Jakarta ini kalau suami saya kayak gini terus. Berat ya. Berat sekali membaca chat sepanjang ini. Ternyata dia curhat. Ya, bukannya emang di apartemen. Ya, cukup. Cukup bilang iya aja sudah cukup seharusnya gitu kan. Nggak usah panjang lebar menjelaskan. Mungkin dia lagi emosi gitu kan. Oke, ini nggak ada lucu-lucunya sama sekali. Malah prihatin saya ya. Oke, ini apalagi nih. Emang kalau nggak ada kepastian baiknya ditinggal aja. Apa nih? Nah, ini bikin nyengir sedikit nih ya judulnya. Kok kakak lagi sih? Jodoh nggak kemana, pak?
Cancel aja kak, kalau nggak ada kepastian. Oke. Okay. Apa dah? Oke, okay, nomor 7. Menunggu emang melelahkan. Kalau nggak siap lelah, mending ditinggal aja dari awal. Ini kok tentang hubungan semua ya ini judulnya ya. Promo, antriannya penuh. Oke, okay, promo antriannya penuh katanya ya. Ya, cancel aja deh mas. Oke okay, kak, katanya. Aku nggak bisa menunggu karena menyedihkan seperti aku menunggu dia. Bodoh amat! Jangan nunggu kak, nggak akan kubuat nggak akan kuat, biar Gojek aja yang nunggu. Yeah. Oke okay, mas, maafkan aku yang sudah meng-cancelmu ya. Dan maafkan juga Hokbennya yang selalu membuat Jita menunggu. Siapa Jita? Juga menunggu mungkin ya. Semoga rezekimu lancar setelah aku meng-cancelmu. Have a nice day. Iya kak, saya maafkan. Wih, mantap. Dialog yang sangat baik antara customer sama rapper ya. Yang 8 di sini. Wah, sanggup nunggu sampai kapan nih? Woi, sesuai aplikasi ya, Mas. Nah, biasanya kayak gini nih. Baik, Kak. Mohon ditunggu. Nah, berarti yang hijau adalah driver ya ini ya. Nunggu pacar orang putus aja saya sanggup. Apalagi nungguin Mas datang bawa sate Padang, itu mah enggak sulit. Oke, baik. Aduh, bahaya kali ini ya. Bahaya kali, siapa namanya? Waduh, disensor namanya. Enggak bisa kita tahu ini siapa namanya ini. Nunggu pacar orang putus aja, ini laki apa cowok, tidak tahu kita ya. Aduh, kalau dipanggil kak biasanya cewek sih ya. Oke, langsung kita lanjut ke 9. Tapi entar kalau sakit nggak ada yang ngejagain lomba. Ya, ini. Jemput depan kosannya mas. Oke, ini minta jemput dia ya. Oke mbak, cuman saya bawa jas hujan satu doang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa mas, aku mau hujan-hujanan biar nggak ada yang tahu kalau aku lagi... Oke, okay, yang 10. Wah, ketahuan nih, mbaknya belum move on. Oke, okay, ya disensor namanya. Mbak, di mana? Ini Mas Wisnu ya? Hah? Masih kenal nggak mas sama saya? Siapa? Mantan mas? Astagfirullah, saya udah move on mbak, maaf. Iya. Ceweknya masih ingat ya. Ternyata ini drivernya adalah mantannya. Jadi gak jadi nih akhir-akhirnya. Pasti gue tebak bakal gak jadi, bakal di cancel karena mereka bakal bertemu. Nanti bonceng-boncengan, bakal awkward, tidak ada pembicaraan. Oke, itu dia tadi penutupannya. Chat-chat lucu yang tidak lucu, yang bikin nyengir katanya. Tapi cuman dua yang bikin nyengir. Aduh, oke nanti bakal gue cari lagi yang bikin ngukuk ya kan. Tidak soal percintaan doang kayak gini, kampret semuanya ya. Oke kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton videonya sampai akhir video. Jangan lupa di like, nanti bakal gue lanjutin lagi seperti ini. Dan ini tadi gue kutip dari brilio.net ya kan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kiamat.